Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, Bacapres Anies Rashid Baswedan menyatakan kunjungannya bersama dengan Gus Imin di Jawa Timur mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai kalangan. Ia pun berjanji akan memegang teguh pesan para tokoh dalam memperjuangkan kemenangan di Pilpres 2024. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa silaturahmi, dapat nasihat, pesan untuk terus bisa memperhatikan mereka yang selama ini tersingkirkan, terpinggirkan supaya jadi perhatian dan memastikan bahwa ketika maju ke depan maka perjuangan untuk keadilan itu betul-betul dipegang. Jadi itu sebagian, ada banyak sekali sih. Ada dukungan yang disampaikan Pak Anies di dalam? Ya Alhamdulillah ada tentu. Dua hari di Jatim dengan lihat suara PKB seperti apa Pak? Alhamdulillah antusiasmenya, teman-teman lihat sendiri antusiasmenya tinggi. Insya Allah ini menandakan bahwa makin banyak di masyarakat yang mempercayakan untuk ada perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.